berjalan di kota Taif. Kota Taif adalah sebuah kota di Arab Saudi yang mana lokasinya adalah pegunungan dan hawanya dingin banget. Sekarang hari ke piro ya Ki? Hari ke 13, tapi video ini aku sampai 8 harian kenapa? Karena nggak semua keliput. Jadi aslinya aku hari ke 12 atau ke 13. Kita mau ke Taif. Taif itu koyo wisata petik strawberry di Arab. Di mana aku gunung. Rencananya ono gondola yang nonton di gambar di YouTube, tapi gak ngerti apakah nanti kita naik gondola lucu dan merasakan petik strawberry dan buah-buah. Jadi nih ekornya ku koyo seger banget koyo ini ku ada dua di suasana sih ini ku lo kalau nggak terjun pacet pak. Apakah akan seperti panjang tapi di Arab? Saksikan terus hari ke-12. Cuman judulnya kayak day 7, day 6, day 7. Soalnya semua kadang ada situasi yang tidak bisa dilakukan. Karena pertama mungkin bukan termasuk vlog wisata. Kan vlog wisata untuk vlog lain. Jadi yang tidak wisata ya tidak masuk. Begitu. Kuning ke abang kuning video labakil
sembari kita menuju ke Taif, kita lewat di depannya pabrik parfum yang terkenal di area Taif. Nah, aduh. Dan bisa lihat ya apa cara proses pembuatan parfum. Aduh, kupingku menging. Begitu. Ah, tas. Coba lihat nah di depan ya. Wow, Instagramable sekali. Ulan, dekoratif ya lo. Instagramable sekali. Warung mana foto ya? Warung mana nggak jagrek. Tapi kita lihat proses sih. Dan bunganya kok ngambil dewe ya, bumbu ke Indonesia, bumbu berapa sih? Kebun-kebun mereka ki. Ngambil sendiri. Wangi. Ki. Mulai kecium. Soalnya pabriknya masih penuh. Setelah itu nanti kita dipanggil ke pabrik untuk lihat cara pembikinan parfum. Oke. Wah, wangi. Wangi. Apa? Wangi. Au. Au. Instagramable sekali, tante. Lihatlah itu kebunnya mereka. Ini Mimi. Sini dulu. Oke, sekarang sudah ada di lantai 2 dan di atas kebun bunganya mereka ngono. Terus disuruh minum teh sih untuk nunggu jadwal kosongnya pabrik jadi. Enggak sih. Lah enggak sih. Di sini harus mulai ambu-ambu parfum. Wangi ngono. Dan yo nek jerone. Oke. Thank you. Ya ampun. Kita digosok dulu, guys. Coba ya, sense smells. Enak. Iya, memang. Enak. Power bank. Enak iki. Jadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Osman wet. Wa hasana wa hajarik bas tradinyo. Jadi kalau musim apa ini musim bunga mawar ini hanya satu kali satu tan itu untuk cuma 3 bulan. Mars. Bisa terada Mars. Di bulan Maret adanya. Fil musim ahna yawmiya naktuf min hadha al-mazra'a 50,000 wardah kultu. Wardah. Sampai 50,000 apa namanya? Kelapa. 50,000 tangkai per harinya panennya. أول طريقة تجميع الورد بعد صلاة الفجر. ماري يعمل إيه تري باجي هذي. ثاني طريقة في كل قدر نحط إحنا 10,000 وردة. شوف سنتر كذا 10,000 وردة. Nanti kalau ini miniatur pabrik apanya penyulingannya, jadi maksudnya nanti 1,000 tangkai.
buah. Ya hatain 10,000 wardah di 25,000 liter buah. Baru dalam 1,000 tangkai bunga itu nanti disiram dengan 25 liter air. بعد ما نحط الوين نقفل الغرفة هذه. Habis itu baru ditutup seperti ini. Pokoknya jadi tempat ini. Blaster ya. Ada apinya. 9 jam masaknya itu prosesnya 9 jam. Seperti ini. Nah, ada enggak pertanyaan katanya? Nanti saya jawab. Nanti kalau bawa sebentar panas nih. Ini yang bertanya kasih hadiah katanya. Asal Alfred, kam mili parfum ini? Untuk membuat parfumnya ada campuran lain. Film sekali ya ni, min sisma, minimal. Tidak, bas. Satu aja. Asli. Original. Asli. Ustaz, belakangan pakai apa? Mesin uap atau kayu bakar atau? Ada. Gas, gas. Oh, pakai LPG. LPG. 10,000 warda, kam mili parfum ini? Soal. Seribu tangkai itu berapa mili hasilnya? Hasan fi hadiah, ini kenapa sih kuis fi hadiah? Kalau bisa jawabnya katanya, nanti dia kasih hadiah. Apa itu jawab? Oh, itu pertanyaan nih. Seribu tangkai berapa mili hasilnya? 10 mili. 10 botol, 10 botol. Asal mili. 10 botol. 1 mili. 1 mili kecil. Kali mah ya. 1 mili. 100 mili. 1 mili. Ya mili. 10 botol. Mili. Mili. Galon. Ya mili. Enggak. 10 tetes. 1 botol kecil. 10 alfor tapi itu sehat. Nah, jawab. Itu kerjaannya ternyata dalam satu kali nyuling itu 3 mili setengah sih. Hampir ya. Gimana itu kok? Oh, diambil atasnya. Sama yang 5 mili. 5 liter air, 1,000 tangkai, hasilnya 3 mili setengah. Nanti hasilnya dicek seperti itu. Tapi yang di bawah itu ya dijual juga air mawar. Cuk, atur ilhal, mui ilhal, mui ish faidah, mui abhi faidah. Awal ada yang tersyarah. Ini juga uapnya, ini jadi air yang jadi air mawar. Boleh jadi air teh, boleh jadi air kopi, boleh jadi untuk nasi. Indomie. Kenapa? Seleraku. Apa? Ini ada rumah di luar, kita bisa rai. Ada ini air ini bisa membersihkan mata, bisa membersihkan plak-plak hitam di wajah. Wah, kena siraman air mawar. Waduh. Perih enggak? Wow. 3 menit. Iya. Ini harganya 70 real yang seperti ini. Ini dapat 10 real. Ini yang 10 real. Ini dapat 20 dia. Ini 20 real. Kam kullu? Berapa semua? Semua berapa itu? 100 real. 100 صح؟ إيه. إذا كل نفر اشتري أنا أسوي ديسكاونت وأعطيه هدية بوي تويت شوف هدية. Kalau semuanya beli katanya dikasih bonus air minum bu. Ini bonus air mawar yang diperuntukkan buat minum. Oh, minumnya. Istri itu. Parfumnya, Oh, yang parfum kecil tadi. Yang resep dulu, Bu. 70 riyal. 1, 2, 3, bonus. Wow.
Semuanya dengan ini semuanya jadi 100. Ini tadi 20 real. Ini air minum, ini 10 real. Jadi ini 70. Yang dijual yang 70 ini semuanya bonus. Oke. Okay. 70 real. Sepakat 70, Ustaz. Ya, setelah penawaran yang cukup pelik, akhirnya sepakatlah 50 real per botol ya. Ya, jadi setiap orang gak wajib sih sebenarnya, tapi karena kita ngelihat jeripaya petani mawar di sini, akhirnya kita beli deh satu paketnya isi 4 botol saripati mawar, entah itu parfum, entah itu air kecantikan, seharga 50 real atau kalau dirupiahin mungkin sekitar 200 ribuan. Menurut Bapak Ramsyad atau yang pakai baju hitam tadi, itu produk-produk yang dia hasilkan itu memiliki beberapa keunggulan, terutamanya di bidang kecantikan dan wewangian. Yang mana kalau air mawar itu disemprotkan sebagai face mist, itu akan mengurangi wajah kalian yang kering, jadi kayak moisturizing kayak gitu, melembabkan. Kemudian untuk flek hitam katanya bisa memudarkan. Why? Karena dia organik langsung dengan air mawarnya, nggak ada campuran lain selain daripada saripati mawar. Kemudian untuk yang parfum, karena dia organik ya, kembali lagi wanginya itu bisa tahan lama banget. Jadi mungkin bisa sampai satu hari seminggu gitu, karena ada last scent. Kalau kalian lihat film parfum, kan sedikit banyak akan nemu ilmu tentang itu. Coba deh lihat. Kak Ita sempat kenalan dengan keluarga baik nih. Wah, awal mulanya adik yang pakai baju pink itu dada-dada ke Bu Ita. Kemudian Bu Ita sautin dada-dada, terus dia senyum-senyum, terus bilang ke mamanya, "Ma, aku tadi didadai sama kakak itu," gitu. Terus habis itu mereka sekeluarga ngampirin Bu Ita tiba-tiba, terus "May I take a picture with you," gitu, sekalian aja jadinya. "Ya udah ya, aku ambil video boleh nggak nih?" "Oke, okay, boleh, boleh, boleh." Terus habis itu terjadilah percakapan ini. Keluarga ini dari Syria, tapi dua anak yang imut-imut ini lahirnya di Saudi Arabia. Namanya Rosalyn dan Kimo. Hi, Saudi Arabia, my kids. Okay, we love you so much. Where do you come from? Where do you come from? From Syria. Oh, my name is from Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia. Yeah. And what's your name, ma'am? My name is Nana Kochnana. Nana Kochnana, and then? Yeah. Rosaline. Oh, Rosaline. Kimo. Kimo. My name is Akwita. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. What are you doing here? Drink coffee. Oh, what's coffee? And enjoy. The perfume? Yeah. Maybe. Oh, okay. Nice to meet you. I love you, sarang eh. Love you sarange, so much. Sarange. Aku cinta Indonesia. Ma, tumbas ta? Iya. Makasih. Situ, sepakat piro, Mas? 50 real. Oh. Makasih. Ya Allah. Cantik wah. Setahun diproduksi 3 bulan dan jadi satu showroom lagi. Yang itu air mawar, Mbak. Ambu jam. Ambu jam. Ambu jam. Ambu jam. Ambu jam. Ambu Mau?
Tante, borong, borong nih, borong nih. Cuma beli dua. Mau? Apa itu tuh? Bubur. Pak Aras. Kaget. Kaget. Seger. Oh iya iya iya. Kaget. Om Rabi, beli apa Om Rabi? Wih, iki 1 tahun 35 tetes. 35 mili. Oh, 1000 tangkai. Bunda, dapat apa hari ini Bunda? Belanja. Refill deh, spill dong. Spill dong, spill dong. Segini ini butuh waktu 1 tahun dan 1000 tangkai, bayangkan. Bayangkan untuk jadi segitu. Aduh. Makainya harus dengan aduh ya Allah 1 tahun ya Allah 1 tahun. Aba. Aduh. 1 tahun parfumnya 1 tahun nih. 1 tahun. Oke guys, dibelikan sama Uti parfum mawar yang berharga ini. Yo, ya 1 tahun untuk produksinya tuh 1 tahun. Penanamannya tuh 1 tahun, masa produksinya 3 bulan, menghasilkan 35 mili saja untuk 10.000 tangkai bunga. Begitu tadi sangnya kayak. Dan ada air mawar, ada air minum. Sama ada satu lagi tapi aku lupa. Nah itu katanya buat menghilangkan flek-flek hitam akibat sinar matahari. Jadi kita nanti unboxingnya di rumah ya, sama lihat apakah benar-benar se-worth it itu untuk dilakukan. Nah kalau kalian pas ke Arab Saudi, kayak harus ke Taif terus mampir di toko parfum. Soalnya ada penjelasannya juga kayak presentasi cara bikinnya gimana dan merchandise parfum. See you, see you. Rashad, so Rashad, you making this right? Oh no, Arabian. Okay, dadah. Setelah selesai kunjungan di pabrik parfum, selanjutnya makan siang di sebuah kedai atau kafe yang ala-ala Arabian gitu. Di sini menyediakan nasi biryani dan beberapa minuman sederhana kayak teh hangat, es teh, dan lain sebagainya. Vibes Arabian Night di kedai ini sangat terasa banget loh. Oke, semuanya sekarang lagi makan siang di sebuah restoran. Sehingga aku nggak tahu namanya, tapi desainnya itu Arabian Night banget ngono, kayak sofa yang lesehan ono sendenane, terus sofa duduk kayak ngene, pokoknya ada te wong Arab ono ngelah tercermin di restoran ini. Dan makanannya itu nasi biryani sama daging kambing. Yuk langsung kita coba capcus makan. Maaf ya suara aku rotok bindeng soalnya aku pilek. Yuk let's go. Sudah selesai makan dan hawa dingin mulai merasuk hari ini.
no doing ini kayak kayak rasa pacet di sini. Lek kamu kata Taif caketono temen wadem soalnya ih oh wadem itu restoran nih rek. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ada nasi biryani sing berasnya panjang sama ikan itu ada ikan ayam sama kambing. Nah, kalian suka milio tapi lek misalnya pengin campur juga bisa. Wadem dingin. Di belakang itu ada gunung sih, mau kelihatan apa enggak? Kelihatan enggak, tapi aku jadi enggak, jadi gelap. Pegunungan ini wis masuk pegunungan Taif. Oke, sekarang sudah sampai di pasar buatan Im, Taif, Taif, Taif. Si, turun si. Mbak, Mbak, waduh banter ya Mbak Utiku. Mbak. Oh ya, lupa. Halo, lagi di mana ini tante-tante cantik? Lagi di mana? Di pasar buah. Tapi mau cari apa? Mau cari buah. Buah. Kayak katanya ada anggur-angguran gitu. Katanya ada pohon anggur. Pohon mawar. Jadi aneh kayak petik strawberry pacet enggak sih? Kalau di Malang sebenarnya di Batu Baluga. Wah, adem di sini, dingin, dingin, dingin. Oh, gerbangnya suwanger. Biasanya lo. Berusaha remeh ya, remeh lingkungan. Lihat di depan ya, ono view bagus. Gunung berkabut. Gunung berkabut, wadem. Nah, itu sih di depan itu gerbang pasar. Kayak gerbang benteng enggak sih ya, tapi gerbang pasar gitu. Bawas air. Lihatlah ini. Alha Dinia Al-Fatiha. Lalu terusannya Allah Ring Road. Ini ya Al-Fatiha. Jadi eling Pak Uin aku. Ya Pak, sing kayaknya Semriwing. Semriwing. Pasare je ado iki. Ini bener-bener ndek sebelah itu lho. Lihatlah. Yang iku jembatan yang tadi. Saya iki dikon mlaku nang area pasar. Wes cedek. Parine pager iki lho. Halo Aunty. Mencari apa hari ini? Mencari jamaah yang belum datang. Mencatat di jamaah yang belum di sini. Loh, kelihatan utiku, Aunty. Ada buan terreo apa utiku iki. Ada toko parfum. Ada toko buah. Oh. Iya, kaya nek pasar pantandaan iki. Nek sektor C.
Iya, yang gelet tak rubah sedikit. Kamu nih soren. Mbak, oi, gimana? Mas apa, Mbak? Delima? Lagi? Bu Ita akui ya, buah-buahan yang ada di pasar Taif itu cukup menarik mata dari segi warna, dari segi apa kesegarannya, dan beberapa tester yang mereka kasih semuanya manis loh. Sangat seneng banget ketemu buah-buah segar di sini. Sabar ya, semuanya akan baik-baik saja. Fahad. Dodol buah. Wes, Mbah, nama apa, Mbah? Selesai belanja buah dan nemu delima sing manis. Manis. Tadi sempat ya kecu, tapi ternyata boleh ditukar. Ya wes sing manis akhirnya. Nah, ini pasar buah Taif yore yo. Deretan iku ya wes kayak pasar Pandan sih, cuman buahnya buah Arab tentunya. Oh iya, habis dari pasar buah Taif iki, aku kayak kepingin coklat fondue, tapi gak ngerti ya caranya, kayak coklat terus panas dicelup kan strawberry. Soalnya aku tadi lihat sepanjang jalan itu ono strawberry macam-macam dan gede-gede, tapi kayak aku ingin kayak coklat fondue. Waduh, aku gak ngerti apakah Kevin bisa diajak kerjasama. Kita nantikan saja. Ya pulang. Pulang. Dan terima yang manis ya. Boleh buka gini. Pasarnya ternyata enggak, tapi kayak perbatasan jalan. That's why it looks like a castle atau benteng. Mana? Dari Singapura. Dari Singapura. Oh, apa? Oh, saya kira paci lah nih. Oh, yang abang ini. Sudah Singapura berapa hari, Pak Ustaz? Berapa hari?
Surabaya. Makasih Pak Ustadz. Sekarang mau coba unboxing yang kita dapetin di toko parfum itu apa namanya? Aku gak semua cowok ya, aku gak ngerti mereknya malah nih. Tadi itu harga awal itu 70 real. Kemudian ditolak sama benda-benda ini menjadi 50. Judul namanya kalau kita satu paket itu 50 real udah dapet ini parfum mawar diikat wah si. Merah ya kantongnya. Cantik. Segini rek. Ini dari 10.000 kelopak atau tangkai. Tadi diolesi sih cuman. Aduh aku termawar-mawar. Wis yo, tutup ya. Pastikan rapat katae. Terus ya, di satu. Termawar-mawar aku. Kayak enggak enak bau e. Seger banget. Mesti sikat lagi. Terus yang kedua air rebusan mawarnya kan kalau yang parfum itu tadi diambil atasnya kan saripat mawarnya kadang gelembung di atas karena ini tuh air rebusannya. Air rebusannya ini katanya bisa bikin flek-flek hitam karena sinar matahari mungkin kayak gini ya. Itu mudar karena asli dia nggak pakai campuran lain selain air rebusan air mawar yang dia pakai untuk satu kali proses penyulingan. Dan kau emang war, kau yo ono bau earthy, ono earthy. Apa yo le earthy? Aku gak senang ono bukan kau ono earthy dan rose. Tadi gak hanya rose, kita banget baik iku organik mana iku lo. Aku cembang. Selanjutnya ada botol kaca. Ini juga air rebusan mawar. Kedengeran gak? Bling. No. Dan kayak ini serupa, cuman bisa kayak raup, kayak raup jumlah banyak ini bro. Lagi kan kemasan spray, ya. Lagi mungkin kati. Begitu. Terus, waduh, bisa mulai jalan ya. Ada satu lagi bonus itu air mawar yang bisa diminum. Jadi ini bisa banget untuk menyegarkan dahaga terus pokoknya menelah menajari wangi bisa diminum bisa dikonsumsi. Loh apakah itu rebusan mawar? Iya itu bisa untuk masuk di teh katanya. Kayak misalnya kamu punya teh mawar terus dikasih air ini nyambung itu dia rasanya. Tapi boleh teh melati kayak gini bakal dari semuanya indah nggak sih? Mawar melati semuanya indah. Oke itu ya unboxingnya. Kalau kalian ke Taif jangan lupa ke tempat parfum ini. Tak tutunya ya tulisannya cuma aku cuma cok nih. Apa aku Jewod 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 Pink Rose Water. Ya tak tutu ya tulisannya. Lek kalian baca komen di bawah di Nero. Apa semua cok soalnya mana tadi. Iya bisa nggak baca. Gak bisa aku mau cok soalnya lek karena harokate. Ya, dadah, makasih Pak Rashad. Makasih Pak Rashad to make this so beautiful. Artinya itu tadilah petualangan kita di Taif. Aduh, kayak capek tapi seneng. Lihat buah itu seger-seger, so peger.
soket. Dan ternyata gak naik gondola. Gak ada gondola di sini. Entah ada, tapi kayak kita gak ke situ. Habis ini kita mau balik ke Hotel Al Jawa Tower di Mekah. Yuk pulang.